Dampak kenaikan BBM, Dinas Provinsi Sumsel jual beras murah 10 kg Rp50.000. Palembang, sindosumsel.com. Ratusan warga Palembang tumpah ruah penuhi pasar Kertapati Palembang Jalan Kimerogan Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang. Senin tanggal 7 November tahun 2022 pagi. Ramainya warga Palembang ini guna mengantri operasi pasar murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel yang menjual beras seharga Rp50.000 per 10 kg. Beras murah ini dilakukan melalui operasi pasar yang bertujuan untuk membantu masyarakat kota Palembang yang terdampak atas kenaikan BBM. Ujarnya Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Provinsi Sumsel Sri Masnun, Senin tanggal 7 November tahun 2022. Ia mengungkap bahwa beras tersebut dijual dengan harga murah yakni seharga Rp50.000 per 10 kg. Kita sudah menyiapkan 500 kupon dengan total beras sebanyak 5 ton untuk satu pasar saja, katanya. Ia menuturkan, bila semua tersebut didistribusikan melalui kepala pasar dan juga dinas provinsi Sumsel. Sementara itu Marmayani mengatakan, senang adanya operasi pasar tersebut dan berharap pemerintah akan terus melaksanakan program ini terus. Ia senang bisa beli beras murah ini hanya dengan uang Rp50.000 bisa dapat 10 kg beras, katanya. 10 kilo itu, Bu. Bu, gimana, Bu, tanggapannya, Bu, tentang adanya beras murah ini, Bu? Seneng nggak, Bu? Senang. Masih kan agak miring dikit. Ini, Bu. Halo, Pak RT. Dapat